Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Maritim. Sekarang saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng, Jakarta. Dan saya berada di Terminal 3. Oke. Baru aja saya telah melakukan check-in untuk keberangkatan dari Jakarta ke Singapura. Dan masih ada kurang lebih 2 jam sebelum take-off pesawatnya. So, saya mau cari makan dulu ya. Saya sekarang lapar. Yuk kita cari makanan favorit saya, yaitu yang ada di Solaria. Sahabat Maritim, kayaknya tujuan kita sudah terlihat yang ada di depan itu, yang logonya warna ungu. Yuk kita lihat di situ. Saya sering makan ya. Ini dia tempatnya, Solaria. Ayo kita pesan makanan dulu ya. So, sahabat Maritim, immigration check-in telah selesai. So, saya sekarang menuju gate nomor 3 di sana. Zone SIP kali ini lumayan dekat karena cuma di Singapura dari Jakarta ya, kurang lebih 45 menit. Sangat bagus, tidak memerlukan tenaga yang banyak. Well, tadi informasi yang saya dapat ketika nanti sampai di Singapura, saya tidak perlu karantina lagi, jadi saya langsung zone SIP ya, langsung ke kapal. Saya akan tiba di Singapura kurang lebih jam 1 malam ya, 1 malam dini hari, dan saya akan menuju kapal ya, mungkin di pagi hari saya bisa on board. Oke, very good. Kita kemana? Gate 10. Oke, well, di sana gate 10 petunjuknya gate 9 sampai 1 sana. Oke, tapi kita harus ke sana. Di sini ada duty free information center. Oke, kita lanjut aja. Oke, dalam perjalanan kita ketemu fashion and then confectionery. So, ini bisa dikatakan di sini dapur coklat ya, banyak banget coklatnya ya. Sini coklat, semua ada coklat, banyak banget. Nah, lihat kopi, di sini ada kopi, tuh banyak banget kopinya. Di sana ada coklat. Oke, well, kita keliling aja. Milk. Di sini banyak snack, wafer ya. Kita lihat wafer banyak banget. Oke, di sana juga coklat,
Wow, banyak sekali. Ah, di sini rokok. Ini rokok tidak perlu kita lihat ya. Oke, sudah cukup, kita mampir lewat aja. Ginseng Korea, sangat bagus buat stamina. Oke. Sekarang kita cari gate nomor 3 karena kita di gate nomor 3. Yuk. Lanjut perjalanan. Wah, di layar ada presiden kita Bapak Jokowi. Di sana ada tempat souvenir. Ya, kita mau bekerja jadi tidak perlu ini, nantilah kalau sudah off kita beli souvenir untuk orang di rumah ya, sebagai oleh-oleh. Well, sekedar informasi di sini free wifi ya, free wifi. Tapi saya tetap menggunakan data seluler saya karena masih banyak, sekitar 32 GB. Dan saya tidak akan menggunakannya lagi karena ini hanya untuk lokal. Oke, sekarang kita baru di gate nomor 8. Masih panjang perjalanan karena kita di gate nomor 3. Well, let's go. Kita lanjut. Oke. Kita naik ini aja ya, tidak perlu jalan. Ana agak capek. Sekarang baru gate nomor 7. Lanjut perjalanan. Oke, well, ini board information. Oke, di sini ada duty free untuk liquor and tobacco. So, kurang bagus ya. Well, kita lanjut. Sekarang pukul 20.30 ya, kurang lebih 1 jam lagi. Dan boarding time, what time? Boarding time jam 21.05, jadi 40 menit sebelum pesawat take off kita harus atau sudah mulai boarding. Nih, terminal 3. Lanjut. Oh, ini baru gate 6. Masih panjang, kita ke gate 3. Agak ngos-ngosan juga ya. Nih, sahabat Martin, ada tulisan gate 3. Well, sahabat maritim, perjalanan menuju gate 3 cukup sepi,
dan kita mendapatkan sini information atau peta ya. Well, kita lihat dulu. Oke, saya dapat. Kita sekarang berada di titik ini dan kita akan menuju ke nomor 3, gate nomor 3. Well, tidak jauh lagi, yuk kita segera menuju ke sana. Sangat sepi ya. Mungkin tidak banyak peminatnya pergi ke Singapura. Oke, let's go. Dari jauh sudah terlihat nomor 3, gate nomor 3 ya. Mungkin karena masih 1 jam lagi jadi belum banyak yang kesini. Well, capek juga ya jalan dari gate 10. Oke, okay, well, di sini aja. Oke, okay, duty free banyak banget, ada segala jenis makanan. Ya udah, kita stand aja. Ternyata di gate 3 sudah banyak yang menunggu ya. Well, nice. Nah, kita telah sampai di gate 3 dan kita akan beristirahat sambil menunggu boarding time. Well, sahabat Martin, pesawat yang saya tumpangi mengalami delay beberapa saat. As per schedule, saya akan boarding jam 21.05 dan pesawat take off 21.45. Tapi sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit dan belum ada tanda-tanda kita boarding. So, orang-orang sudah berdiri menunggu, bahkan ada beberapa orang sudah menanyakan ke petugas kenapa alasan delay dan berapa lama delay ini. Sahabat Maritim, untuk penerbangan internasional delay ini cukup meresahkan. So, kita tunggu sampai berapa lama lagi delaynya. Mudah-mudahan tidak banyak protes daripada penumpang dan delaynya tidak lama. Well, sahabat Maritim, sekarang orang-orang sudah komplain ya karena 1 jam. Nah, ini yang komplain nih. Kira-kira berapa menit lagi? Sampai sekarang sih 30 menit dari sekarang. Begitu. Berkira itu yang paling cepat ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Because I got flight to Angeles, but 1:30, so I cannot catch this one. Yeah, of course, that is should be delay as well. So this one should be 12 since Singapore to Yeah. So, your flight is connection flight, yeah. Correct? So that means you will stay hotel, is it? Yeah. Yeah, because of the... Yeah. It's not good. I have experience like that many times. So, I got family here. Yeah, sure. No any information. Not so good. They have to tell us, you know? Yeah, correct. Well, sahabat Maritim, waktunya kita boarding. Jadi boarding kita jam 22 lewat 30 menit. So, sahabat Maritim, kita sudah boarding. Jadi saya boarding tadi jam 22 lewat 30 menit. Jadi delay sekitar 1,5 jam.
itu boardingnya. So kita sekarang menuju pesawat. Well, di sini kita juga mengantri. So, sahabat maritim, seat saya adalah nomor 19B. Sekarang baru nomor 15. Yuk, kita di belakang sana. Pelan-pelan. So, I have put it on the inside jacket of your head. Get the waist with your friend. It has red tags and bumpy for inflation and a whistle and light for attracting attention. You must only take your life jacket as you leave the aircraft. To prepare for takeoff, ensure seatbelts are bright, your mask down, your plate is also dry. Well, sahabat maritim, saya akan cek safety information card-nya yang ada di kursi depan. Ini kita buka dulu. Sebelum kita berangkat, saya akan cek dulu, memastikan itu segala informasi. Oke, kita menggunakan Airbus A320 jet start ya. Ini maskapainya. Oke, ini informasinya bagaimana memakai life jacket yang benar. 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 5 ya. And then ini life raft ya, kalau di kapal kita sebutnya life raft, kalau di sini slide raft. Jadi dia kalau ada emergency dia akan sliding sampai ke bawah ya, dari atas pesawat. Di emergency door kita sliding ke bawah. So location and operation of T25 man life raft, see. So jadi life raft ini bisa menampung 25 orang ya. Terus apalagi ini ya, tanda-tanda dilarang merokok dan sebagainya. Terus take off landing, ini information ketika take off bagaimana posisi yang seharusnya. Ladies and gentlemen, just in case you're concerned about the loud sound coming up on the right side, it's okay. Ini tidak boleh di kaki. Thank you. Ya. Oke, seharusnya ini yang benar ya. Seperti ini yang benar atau di bawah kursi kita ditaruh. Dan tidak boleh juga sandaran kursi tidak boleh ke belakang, harus tetap tegak seperti yang normal. Oke, the line ini pemakaian seat belt. Ya, sebelum take off kita harus memakai seat belt yang benar ya, tinggal dikaitkan aja. Oke, saya sudah memakainya. Dan ini oksigen mask. Nah, ketika emergency situation oksigennya berkurang di atas pesawat, maka dia otomatis turun dari atas ya, dari atas kita ini akan turun ya, dan akan turun bagaimana cara memakainya seperti itu. Oke, terus oke, ini ada information sama ya, brace. Ketika brace ada tubrukan ya seperti ini. Jadi posisi kita yang seharusnya kita lakukan, oke. Okay. And then ini emergency exit information ya. Yeah. Oke, okay, ini emergency exit, emergency door. Bagaimana cara membukanya ya? Yeah. Prosedurnya ini levernya diangkat terus turun pakai sliding craft. Ini Windows ya, bagaimana seharusnya Windows. Oke. Nah, sahabat maritim, finally I'm arrived in Singapore. Sekarang menunjukkan pukul 02:16. So saya akan claim baggage saya. Ada di mana kita, kemana ya, arrival
Belok arrival immigration ke sini ya. Belok kiri. Jadi kita lurus. Kita lurus. Sana cukup jauh ya. Sahabat maritim, saya telah melakukan immigration clearance dan saya akan mengambil bagasi saya. Kira-kira di mana letak bagasinya? Ya, kita berjalan. Well, sahabat maritim, sekarang pukul 2:50 dan situasi di sini masih sangat sepi di Changi International Airport yang ada di Singapura. Tadi saya sudah lihat bahwa bagasi untuk maskapai penerbangan saya tadi ada di ujung ya, yang di tempat orang berkumpul itu. Oke, ayo kita cek, mudah-mudahan sudah ada. Sepertinya sih belum datang bagasinya karena orang-orang masih kumpul di sana. Kita cek dulu. Well, sahabat maritim, ini salah satu servis yang ada di Changi International Airport. Sahabat maritim bisa ambil, ya. Ini free semua, ada Milo, ada Underwater, ada snack. Ini free, sahabat maritim bisa ambil. Oke. Okay. Sahabat maritim, finally saya akan ambil luggage saya. Tadi menunggu dari jam 2:50 sampai sekarang jam 3:48, hampir 1 jam. Kita menunggu. Oke, okay. Yuk kita cek apakah luggage-nya akan datang. Kita tunggu di sini aja. Di mana ada luggage-nya? Belum ada kelihatan. Tunggu dulu. Ya, jadi flight kali ini cukup tidak menyenangkan karena di Jakarta sempat delay hampir 2 jam dan di sini juga menunggu bagasi atau luggage juga delay 1 jam, jadi hampir 3 jam keseluruhan delaynya. So, kita cek di manakah sekarang luggage-nya. So, as per schedule, pagi ini saya akan langsung ke kapal ya. Jadi tidak perlu ke hotel lagi. Luggage saya warna hijau. Ya, warna hijau. Di manakah dia? Kita cek.
penerbangan hari ini banyak sekali penumpang yang komplain karena ketidaknyamanannya. Saya sudah lihat luggage-nya. Saya sudah lihat yang warna hijau. Lama sekali nunggunya. Tadi di Jakarta delay hampir 2 jam. Lama di sini tambah lagi. Ada kegiatan apa Mas di sini? Di transit mau ke Laos. Ke Laos ya, kerja di sana, iya. Di Vietnam ya, iya. Di Laos ya, bukan? Ya. Iya. Oke, luggage saya warna hijau itu sudah ada. Oke guys, ini ya luggage-nya warna hijau ya. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke, good. Oke. Well, sahabat maritim, luggage saya warna hijau sudah dapat. Tas saya ini sudah komplit. Sekarang kita ke luar saja. Way out ya. Kayaknya sudah ada yang menunggu. Apalagi ya. Kita keluar lewat mana ya? Di manakah kita akan keluar? Taksi, pick up, arrival. So, arrival ya. Kita turun. Mudah-mudahan sudah ada yang jemput. Agak susah karena handphonenya saya pegang aja. So, tadi saya sempat mengobrol dengan salah satu orang Indonesia juga, ternyata dia mau ke Laos untuk bekerja. Ya, sahabat maritim, abang ini yang jemput kita, saya apa ambil video bang ya? Siapa itu? Tak ada, saya mau upload di YouTube saya punya. Wah, YouTube. Iyalah, sekarang zaman YouTube lah. So abang ini yang jemput. Malu aku. Oke, malu abangnya, so stop aja.